Check. Aku sebenarnya sih gini, bagus mah. Kayak itu silat-silat. Ngepas deh nanti ya. Iya, iya. Silat-silat itu mah. Tapi keren aja sih kalau begini. Kan gak peduli orang mau bilang apa, yang penting gue suka. Aku juga. Bodoh amat. Aku juga dibully semua orang, kok tenang aja. Karena kemarin orang terus katanya. Bagi yang kemarin yang baju putih. Katashi. Pakai eh lagi. Jangan lama gak orang laki, orang sama mamaku, Elizabeth Taylor. Ini lipsticknya mau ditambah. Butiran debu, Elizabeth Taylor. Mau lihat pasang ginian gak? Nih, pasangnya ya. Lipstick mata. Rambut. Mata. Lipstik. Hidung. Telinga. Kalungnya dong. Oh, kalung. Aku belum pakai giwang. Udah nih, gua beres belum? Oh ini nih, mahkota punya Rinaldi, bukan punya gue. Ngomong apa ke Safran sih? Ngomong apa sih? Ki, kalau di Jepang ngomong apa? Ngomong aja apa? Gue juga gak tau lo nanya gue. Suka-suka. Tashi, kembarannya Tasha. Dagunya gak gue katain dua, ntar dibully. Gak tau, bingung ngomong apa. Dibully nanti ya, Jen. Entah lipsticknya asik banget. Gila, parah. Asik banget. Gini, mau gimana tadi? Nah, nih, Ki, Becky liat deh. Kan ada satu depan sini kan. Kayaknya ini, mendingan diumpetin ke dalam. Saya kan dia, yang saya mau. Kayak gini gak? Dua-duanya ke depan gitu ya? Nih, gini sama ini. Nah, gini maksudnya. Enggak. Oh iya, gue lebih suka gitu. Makanya lalu kawin resepsi. Iya. Begini itu. Oh iya, rambut lu kan tuh. Nah, ini lagi mau. Nah, ini lagi mau. Lagi bukan situ ya. Bukan, bawahnya. Nah. Ya, pipiku. Itu mukanya jadi sama kincip. Enggak, gini sama gede, Ci. Nih, aku tuh ya, orang tuh salah yang ngomong muka gede ditutup di apa? Dikembungin sininya. Terus dikencipin sininya. Enggak. Semakin orang digituin tuh semakin kelihatan lebar. Kalau aku naikin gini. Gini maksudnya. Iya. Bukan lebar malah pucuk kayak yang setengah tadi ya. Yang ini aja sih. Ya udah. Oke. Gini kan. Malah lancip mukanya tuh. Coba. Ya enggak? Boleh. Ya. Oh ya. Kamu nunggu? Oh iya. Hai, ini hari terakhir acaranya Tasya.
sekarang ya. The Wedding. Udah aku juga ganti baju dulu. Sekarang kita akan ke Grand Ballroom. Aku masih pakai kimono karena bajunya berat banget. Kamu udah masukin baju belum? Belum ya. Bajunya 40 kilo jadi enggak bisa dipakai. Terus enggak bisa dipakai jalan di karpet. Jadi kita harus nyampe ke Grand Ballroom dulu baru ganti baju. Ini dengan Kak Yuli ya? Yuli. Dan Kak Yuli ini adalah yang menjaga aku sampai aku dibawain tas pertama kali seumur hidup. Oh my god. Yes, kami. Yuk, tolong. Ahmadnya sudah menunggu di bawah. Jangan-jangan ini yang dikira Kak Ahmad. Ini bukan Kak Ahmad. Coba coba foto dong. Yuk foto. Masuk ini vlog, ini vlog. Hai. Hai guys. Namanya Husein. Ini ada sepupunya Ahmad. Nanti bulan puasa kita akan bikin vlog untuk kayak kutum gitu setiap maghrib. Insyaallah. Biar kalian tuh jangan dandan doang. Benar banget. Selamat ya untuk Tasya Farasya, semoga jagoan yang sakinya wadah warahmah. Amin ya karim. Guys, ini namanya Haladi, ini om aku yang terkeren di dunia. Lihat dong, keren banget kan. Nanti Haladi yang akan ada di atas pelaminan. Bagus lah Haladi makeup on. Jadi gue foto-foto. Gimana bajunya, Tas? Jadi ini baju, bajunya Katex Averio. Beratnya lebih berat dari berat badan aku. Jadi wish me luck untuk hari ini. Aku udah diwanti-wanti harus minum vitamin C dan harus sarapan dulu buat pakai baju ini. Beauty is pain. Terus baju ini itu sebenarnya kalau kalian lihat dari jauh, nanti kalian harus lihat dari jauh. Jadi itu sebenarnya ini kupu-kupu gitu. Kupu-kupu sama mutiara karena nama aku tuh Lulu Farasya. Artinya tuh mutiara kupu-kupu gitu loh, guys. Kalau misalnya pakai flash gitu nih ini kayak oke, sampai bertemu di dalam. Apa? Sampai ketemu di dalam. Iya. Yeah. Halo. 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 Kita lagi di resepsi pernikahan Tasya dan Ahmad. Kita doakan yang terbaik buat mereka berdua. Amin. Semoga cepat dapat momongan. Sakinah. Mawaddah warahmah. Lagi latihan jalan. Lagi latihan jalan. Aku belajar jalan kayak baby. Kayak baby. Itu baju-baju siapa? Baju dari Deden si Swanto. Keren ya? Coba kasih lihat dong. Raisa.
Aduh, mikir.
Tasya kawin akhirnya selesai, Farasya. Congratulations on your marriage sama Segaf. Semoga kalian semua langgeng. Kawinannya udah ya, beresnya udah banyak kan. Gaunnya aja udah 9. Oke, good luck with everything. I wish you guys all the best. Mwah, bye-bye. Hai Tasya, Farasya. Semoga pernikahan kamu itu bahagia. Semoga semua yang baik-baik, semua yang nyenengin, pokoknya happy terus. Gak banyak masalah. Dan ya pokoknya aku kalau misalnya lo happy, doang aja gue udah seneng banget. Dan semoga ada anak soon. Dan gue bakal gemes banget sih kalau misalnya udah punya anak. But ya, I love you, bye-bye. Buat Tasya, semoga selalu bahagia. Itu yang paling penting, harus bahagia terus, sehat selalu, dan selalu sukses. Dan tambah cakep, sayang sama keluarganya terus, panjang umur, dan semuanya yang baik-baik. Congrats! Tasya dan Ahmad, congratulations. Sekali lagi doanya yang terbaik. Kompak terus sampai kakek nenek. Dan semoga segera melihat Tasya dan Ahmad kecil. Congrats ya. Congrats ya, dadah. Selamat buat Tasya dan Ahmad. Bahagia, alhamdulillah, insya Allah hari ini jadi pembuka hari-hari membahagiakan penuh cinta kasih antara Tasya dan Ahmad. Dan insya Allah dari kebahagiaan ini akan hadir keluarga Sakinah, keluarga yang juga anak-anak yang soleh, anak-anak yang berayu. Insya Allah akan menjadi penjaga tradisi Rasulullah. Selamat buat Tasya dan Ahmad. Terima kasih, Pak. What's going on about you? I'm in your magic forest. And I'm so busy. Don't know what is going on. I'll be alright. Yes, I'm lancaran terus. Makasih buat semua. Bye.